Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa senantiasa bersolawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang kusayangi, kali ini saya akan membahas tentang ilmu. Berikut hadisnya: Thalabul ilmi faridatun ala kulli min awal muslimah. Ada yang tahu teman-teman artinya? Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan buat Aban. Dan dalam kitab Al-Ala yang berbunyi Ahul ilmi hayuna lindum ba'da mauti wa awsalu tahta turabi ramimun wadul jalima itun wa wiyamsi ala sara yudhanu min ala ya iwa wadimun. Yang artinya orang yang pintar hidup selamanya dan orang yang bodoh dibayangkan seperti orang mati walaupun dirinya masih hidup. Jadi kesimpulannya, kita wajib menuntut ilmu agar kita bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sekian dulu dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelum ditutup, marilah kita bersalawat bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alim.
semangat.